Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada hari ini pihaknya telah mengajukan pernyataan tegas sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya klaim ilegal Vietnam di Laut Cina Selatan. Cina juga memastikan segala upaya untuk menyangkal kedaulatan negara itu di sana pasti akan gagal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Kang Shuang, membuat komentar pada briefing harian. Dalam kesempatan ini, Kang Shuang menegaskan bahwa Cina memiliki hak bersejarah di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Vietnam dalam beberapa hari terakhir telah memprotes upaya China untuk memperluas wilayahnya di perairan yang disengketakan, termasuk dengan mengajukan klaim kepada PBB. 西沙群岛、南沙群岛是中国固有领土。中国依据包括联合国海洋法公约在内的相关国际法，对南海相关海域拥有主权权利和管辖权。中国在南海还拥有历史性权利。我想强调，不管任何国家以任何形式妄图否定中国在南海的主权和权益，强化其非法主张，都是 Cina mendorong kehadirannya di perairan yang kaya energi yang berada di Laut Cina Selatan. Sementara penggugat lainnya sibuk menangani pandemi coronavirus baru, juga mendorong Amerika Serikat untuk menyerukan Cina menghentikan perilaku intimidasi di sana.